Hai hai semuanya, berjumpa lagi bersama kami. Di video kali ini aku akan membahas tentang beberapa film sepak bola terbaik sepanjang sejarah. Sepak bola bisa dibilang sebagai olahraga yang paling banyak diminati di dunia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak sekali film atau dokumenter yang membahas tentang sepak bola. Dari sekian banyak film yang sudah rilis, beberapa di antaranya dinilai memiliki alur cerita yang seru dan sangat menarik untuk disaksikan. Alhasil, banyak penggemar sepak bola yang kemudian menyukai film-film tersebut. Berikut ini beberapa film tentang sepak bola terbaik sepanjang sejarah. Simak videonya sampai akhir ya. Satu, Gol. Gol merupakan film yang dirilis pada tahun 2005 yang menceritakan karir seorang pemain asal Meksiko, Santiago Muniz. Ia kemudian berkarir di Inggris dan bergabung bersama Newcastle United dengan status pinjaman dari Santos Laguna. Awalnya, ia kesulitan untuk mendapatkan posisi inti, tapi perlahan ia berkembang menjadi pemain reguler. Dalam film tersebut, Muniz sukses membawa klubnya menembus kompetisi Liga Champions. Setelah sukses bernama Newcastle, sang pemain melanjutkan karirnya bersama Real Madrid. Bersama klub Spanyol itu, Muniz berhasil membawa Los Blancos menjuarai Liga Champions. Sepanjang film ini, terdapat juga beberapa pesepak bola profesional lain yang tampil sebagai cameo, salah satunya adalah David Beckham. 2. The Damned United. The Damned United merupakan film sepak bola asal Inggris yang rilis pada tahun 2009. Film tersebut diadaptasi dari buku David Pearce yang berjudul The Damned United. Film itu menceritakan tentang kisah nyata Brian Clough, pelatih asal Inggris legendaris yang diangkat sebagai pelatih Leeds United pada tahun 1974. Bersama asistennya, Peter Taylor, mereka berusaha membawa Leeds tampil menjanjikan. Namun, semua itu tidak mudah karena mereka berdua mendapatkan tekanan dan kritikan dari mantan pelatih Leeds, Don Revy. Meski film tersebut sempat menimbulkan sejumlah kontroversi karena dianggap tidak sesuai dengan kenyataan, tapi film The Damned United pada akhirnya tetap bisa diterima oleh penonton. 3. Escape to Victory. Escape to Victory menceritakan tentang sepak bola di era Perang Dunia Kedua. Film tersebut juga menyedot cukup banyak perhatian karena akting Sylvester Stallone yang sangat apik dalam memerankan tokoh Robert Hutch. Hutch sendiri diceritakan sebagai tahanan Perang Sekutu. Di dalam kamp penjara Jerman, Hutch bertemu dengan John Colby. Mereka berdua kemudian mengajak tahanan lain untuk melakukan pertandingan persahabatan melawan tim Jerman. Banyak sekali tokoh ternama yang bermain di film tersebut, antara lain seperti Pele, Bobby Moore, Osvaldo Ardiles, hingga Kazimierz Deina.
Sunderland Till I Die. Sunderland Till I Die merupakan film yang dirilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan tentang perjalanan Sunderland yang harus terdegradasi pada musim 2017 atau 2018 ke kompetisi Championship kasta kedua Liga Inggris. Akibat terdegradasi, Sunderland mengalami kondisi finansial yang cukup buruk. Meski para pendukung Sunderland sedih dan kecewa, mereka tetap mencintai dan mendukung klub kesayangannya tersebut. Loyalitas tanpa batas itulah yang menjadikan film ini sangat seru untuk ditonton. Lima, All or Nothing, Tottenham Hotspur. Film All or Nothing sebenarnya memiliki dua versi, yaitu Manchester City dan Tottenham Hotspur. Namun, kisah Tottenham Hotspur justru dianggap jauh lebih menarik daripada Manchester City. Film tersebut menceritakan tentang perjalanan Spurs pada musim 2019 atau 2020. Lebih menariknya, Jose Mourinho juga ikut beraksi dalam dokumenter tersebut. Ia juga menggantikan posisi Mauricio Pochettino yang dipecat oleh klub. Keberadaan Mourinho memang membuat banyak momen unik dalam film tersebut. Jadi, itulah beberapa film tentang sepak bola terbaik sepanjang sejarah yang bisa jadi rekomendasi tontonan kamu berikutnya. Apakah kamu sudah pernah menonton salah satu dari film tersebut? Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share ya!